Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cahaya Utama Motor. Kali ini berbagi mengenai Suzuki GSX yang mogok dikarenakan motor jarang dipakai. Kita tes-tes dulu pakai remote. Remote-nya lampu nyala. Lampunya remote-nya nyala, cuma dia nggak ngonek ke motor. Harusnya sensenya langsung nyala kalau remote nyala itu kan. Oh. Tapi lampu nyala. Kita coba akalin nanti, coba diganti baterai remote-nya dulu. Ya. Kita buka dulu, yang murah aja dulu. Buka baterai remote-nya. Pakai scrap atau openingment yang tipis bisa. Congkel hati-hati takut pecah. Nah, baterainya ada di dalam itu. Dia ada di toko-toko baterai jam itu biasanya. Harganya kisaran 10.000 sampai 20.000 rupiah. Ingat dulu cara masangnya, dilihatin jangan sampai kebalik nanti masangnya kan. Posisi plus itu, tanda plus itu ada di bawah dia. Ada di bawah itu. Nanti yang baru coba baterai yang lamanya. Coba kita pasang dulu. Yang ada tandanya plus itu ada di bawah, jangan kebalik, kalau kebalik dia nggak nyala. Nanti coba kita lihat dulu, udah kepasang baterainya, kita satukan lagi, tinggal tempelin kunci, tekan biar kunci. Udah rapi semuanya, harus rapi. Setelah itu mari kita coba remote-nya. Oh, setelah di remote lampu sen dua-duanya menyala, tinggal tekan kuncinya, kunci kontak on. Ternyata dari baterai remote-nya yang bermasalah. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.